Gosip seputar transfer pemain pada separuh perjalanan Liga 1 musim 2021-2022 mulai memanas. Sejumlah tim besar dikabarkan bakal melakukan perekrutan pemain anyar. Tak terkecuali Persib Bandung yang belakang ini santer dilaporkan bakal melakukan perombakan di lini depan karena daya gempur Maung Bandung dinilai belum cukup mumpuni. Sejumlah nama mulai santer digosipkan jadi target Persib di pusat transfer baru musim yang dimulai pada pertengahan bulan Desember 2021 ini. Setelah mencuat ex-penyerang Persebaya Surabaya David Da Silva, kini muncul dua nama yang dikaitkan dengan Persib, yakni Irfan Jaya PSS dan Ciro Alves Persikabo. Pentolan Boboto, Rudi Boseng menilai lini depan Persib memang memerlukan perubahan jika melihat kinerja barisan striker sejauh musim ini yang berlangsung. Menurutnya, lini depan Persib masih tampil angin-anginan. Jadi, kata Boseng, wajar kalau belakangan muncul rumor Persib bakal mendatangkan striker anyar. Lini depan masih angin-anginan, kadang halus, kadang hente. Mungkin memang kurang suplai, ujar menambahkan. Tapi, terlepas dari seperti apa kebijakan Persib di pusat transfer, pemain paruh musim termasuk jika memang bakal mendatangkan pemain anyar selama untuk kebaikan tim, Boseng meyakini Boboto akan support. Sementara pentolan Boboto lainnya,